Keluarga Presiden Joko Widodo telah tiba di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta pada Sabtu 10 Desember 2022. Kaisang Pangarep pun sudah bersiap dan duduk di tempat akad nikah. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu pun tampak tegang. Mengenakan baju berwarna putih, Kaisang berada di tempat akad nikah sekira pukul 12.50 menit waktu Indonesia Barat. Ia tampak sesekali menghela napas panjang. Raut wajahnya pun juga terlihat tegang. Untuk menghilangkan kepanikannya, Kaisang pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Ibu Iryana Jokowi yang semula duduk di meja belakangnya lantas menghampiri Kaisang. Keduanya tampak berbicara singkat. Sebelum pergi, Ibu Iryana pun menepuk pundak putranya tersebut. Meski sempat dihampiri sang ibu, Kaisang pun juga masih tampak gugup. Hadirin disilakan duduk kembali, terima kasih. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!